Selamat pagi, Kang Pevi. Selamat pagi, Neng. Neng. Iya. Kenapa ini kita gua ngajin ke sini? Kenapa gitu? Kita mau belajar parkir. Bukan, gua mau ngajakin sarapan. Oh, sarapan. Dan gua akan mengajak ke tempat yang spesial, Neng. Kenapa spesialnya? Kenapa? Harus jelasin dulu. Karena masakan nanti tipu-tipu. Karena masakan itu dimasak. Wow, Kang. Dengan penuh cinta. Wow. Kreasi. Kalau udah pakai cinta mah. Pokoknya tempatnya spesial, Neng. Kenapa? Kita sarapan di sini akan melupakan sesuatu yang penyemangat untuk memulai satu hari ini. Oh, emang. Traktir nih, traktir. Tenang. Di sini tempatnya, Neng. Itu masuk ke sana. Iya. Jadi ini tempat sangat luar biasa. Kita akan menunjukkan kebahagiaan apabila sarapan di sini. Oh. Pas. Kan emang janjinya. Benar kan? Iya, iya. Aku gak salah kan? Jadi ini kan. Hah? Yang namanya Sarah-Sarah tadi. Ini kan namanya Sarah. Oh, ini kan Sarah. Oke. Okay. Sarah yang paling kece itu. Gue pesen aja ya. Teh. Gue pesen aja. Pokoknya Teteh Pepe traktir. Benar ya? Ya Pepe. Okay. Pokoknya sekenyang-kenyangan Teteh jangan lebih dari 2000. Okay. Pesan apa aja? Mbak, aku pesen semuanya, tapi dibungkus. Yang aku makan di sini adalah mie Mama Arisan sama jus alpukat. Enggak jadi. Es cendol. Enggak jadi. Es cendol. Es campurnya mungkin nanti. Kamu makan apa? Mau makan nanti aja kayaknya nih, pesennya banyak amat. Kita nyicip punya Tete aja. Cash only. Iya, iya. Berapa mbak totalnya? Oh, karena semuanya dibungkus ya? 800. Soalnya aku minta semuanya dibungkus. Oh. Tapi ini harganya nggak mahal kok, 25.000 sampai 80.000-an. Tahu teh gini teh. Ini benar nggak mahal. Nggak mahal. Tapi kalau seandainya dari sini sampai ke sini dibungkus, lumayan. Iya. Teteh mau hajatan di rumah. Enggak, kita tapi kali ini makan dulu ya, nanti kita bayar ya. Neng udah tahu Kang Pepi pasti enggak bawa uang. Wah, sebentar. Dompetnya keluarin dulu coba. Lupa, Neng. Sebentar, Mbak. Boleh panggilin aku ya. Lo apa sih ngajak dia pacaran? Lo bisik-bisik. Hah? Lo ngajak dia pacaran bagaimana sih, Pep? Emang orang bisik-bisik mesti pacaran? Ya nggak mesti dong, namanya PDKT. Kan bilang apa tadi? Boleh panggil yang punya. Iya. Coba panggilin yang punya, Mbak. Hah? Teteh yang punya tempat ini? Ya pantes, dia pesen semuanya. Pantesan dia pesen, biar laku hari ini dagangan dia semua. Iya. Lo masukkan masuk ke dia. Iya. Nggak apa-apa, kamu langsung ntar transfer ke aku aja. Nggak usah bayar di sini. Teteh, ini yang namanya mie, papa. Ini yang paling komplit, mie papa lapar. Kenapa dan ada unsur kata papahnya, Teh? Kan papa memang suka laparan dan porsinya banyak kalau papa makan. Kalau mama kan lucu, mie mama arisan. Dan ini dijamin rasanya menyenangkan dan enak karena bukan saya yang bikin, tapi Chef Sandra. Kalau saya yang bikin mah jangan mampir ke sini ya. Cobain. Kita coba ya. Teh. Kang Bebe apa sih? Apa? Ini ada dua ini. Cumai kuah, bakso kuah, sama terus bakso goreng, pangsit goreng, siomay goreng, ada jamurnya, ada ayamnya, dan tentunya ada mie-nya karena namanya juga kan mie papa lapar. Oh, ini sambelnya di sini ada sambel, ada bawang goreng segala macam, harus ngambil sendiri karena pemilik dari salapan ini bukan orang-orang manja. Jadi maunya tamu yang datang juga tidak manja. Ngobrol, Neng. Kalau ini apa, Teh? Namanya lontong sayur. Itu ada tiga sambelnya, Kang. Ini bukan sambel semua, yang ada car A. Oh, acar. Ada. Itu apa? Minyak. Bawang putih. Bawang putih. Kita coba dulu. Enak, ya. Belum dimakan. Enak, Teh. Enak. Juara. Coba-coba kasih deskripsi enak. Tekstur dari mie. Kayak mie ya, Kang, ya? Lu mulai tertularan dia ya? Mulai aneh juga ya? Oke, Teteh. Iya. Dari tempat aja, Teh, kita mau bahas ya.
Ini yang saya lihat semuanya kok temanya kok ibu-ibu semua yang datang teh. Jadi ini karena ini jam-jam ibu-ibu nunggu anak-anak pulang sekolah. Ini kan benar sekolah. Bapak-bapak mana ada kerja untuk bayar ibu-ibu supaya bisa makan mie di sini. Kan mau nanya apa cuman lagi? Dari ini, Teh. Dari nama, Kang. Emang itu? Salapan dalam bahasa Sunda itu artinya 9. Artinya 9. Artinya 9. Kenapa, Teh? Karena saya dan Sandra itu lahirnya 9 Mei. Persis sama. Terus 9 itu artinya continue untuk sukses. Amin. Abadi 9. Amin. Amin. Jadi amin. Maunya orang selamanya makan mie. Wow. Teh, ya. Tiba-tiba terlintas sama ini kan ibaratnya ini kolaborasi nih sama Chef Sandra nih. Ya. Terlintasnya apa sih awalnya sih Teh? Karena kalian emang temenan lama. Temenan lama. Mm-mm. Aku suka makan. Mm. Chef Sandra jago masak. Aku pikir daripada kalau aku jajan tempat-tempat, aku buang duit jajan mulu, mendingan aku buang duit di tempat sendiri. Ntar baliknya ke aku lagi. Iya, iya. Enak nggak? Enak banget. Beneran nggak? Udah akumulasi ya, bener, serius ya. Enak loh. Gurio. Perfecto. Magnifico. Enak. Enak pisan ya. Chef Sandra, luar biasa. Kalau seandainya Chef Sandra ada di sini. Disembah? Enggak. Dikasih. Kecepatan tayang dari aku dong. Karena ini tercipta semua dari penuh dengan rasa cinta.